Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program webinar Youth Talk Mendengar Aspirasi Anak Muda. Bersama saya, Muhammad Safizul, selaku moderator anda bagi program pertama pendigitalan Anjuran UMNO Bahagian Parlimen Kimanis. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak-anak muda yang terpilih dalam program yang berkonsepkan Focus Group Discussion ini. Apa kata kita lihat dahulu lah, bukan? Wajah-wajah para peserta anak muda kita ini. Assalamualaikum dan apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dan kabar baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulakan program kita ini, marilah kita bersama-sama menyedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarhamatun Hajaraha, yaitu bonda kepada Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, dan juga Allah Yarham Muhammad Adam, yaitu abang kepada Ketua Pergerakan Putri UMNO Sabah Bahagian Kimanis. Al-Fatihah. Baiklah, untuk maklumat semua, program ini merupakan salah satu inisiatif dalam empowerment of youth ataupun pemerkasaan anak muda, di mana kita cakna akan anak muda kerana mereka merupakan generasi yang penting dalam menentukan masa depan negara dan khususnya kawasan parlimen kita ini dari segi pembangunan ekonomi dan maupun sosial. Dalam program ini, kita akan mendengar suara dan juga aspirasi anak-anak muda kita. Di samping itu, ahli parlimen kita iaitu yang berhormat Dato' Muhammad bin Haji Alamin juga turut serta dan berada di dalam program webinar kita sekarang ini. Assalamualaikum Dato', apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Datuk. Saya percaya juga, Datuk, seperti saya juga, kerana anda sabar lagi untuk mendengar suara daripada grassroots anak-anak muda ini. Sebelum kita meneruskan kepada pengisian program ini, saya ingin menjemput yang berhormat untuk menyampaikan kata alu-aluan kepada para peserta dan juga anak muda yang berada di luar sana. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Datuk. Kabar baik Datuk. Kabar baik Datuk. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sehat walaupun kita masih berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang turun naik tidak menentu, ya. Tapi apapun hari ini kita kena terus berwaspada dan SOP-nya pun sudah semakin longgar. Walau bagaimanapun kita minta semua antara kita saling ingat memperingati SOP. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada UMNO Bahagian Kimanis melalui tim media kita, saudara Pijui, moderator kita, serta rakan-rakan beliau dan semua para peserta yang turut sama-sama dalam webinar pada petang ini. Saya pada mulanya amat teruja sekali apabila ada idea dikemukakan kepada saya untuk mengadakan program webinar ini. Dan saya rasa ini merupakan satu pendekatan yang cukup baik, suatu manhaj yang perlu kita terokai. Bahwa inilah cara kita untuk kita berinteraksi. Dan saya sebagai ahli parlimen Kimanis pastinya memerlukan dan sentiasa memerlukan dan terus memerlukan input-input, feedback ataupun idea-idea bernas, pandangan-pandangan, even nasihat juga saya terima. Jika ada antara adik-adik kita, anak-anak muda kita yang boleh menyumbang kepada pembangunan Parlimen Kimanis, saya akan terima apa juga pandangan yang konstruktif. Ya, mudah-mudahan apa juga input yang saya terima pada hari ini dan seterusnya akan dapat kita cakna bersama, kita akan nilai bersama
Dan yang paling penting saja, bukan saja webinar ini, akan memberi peluang kepada para peserta untuk memberi pandangan. Memberi pandangan, memberi idea dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, cara macam mana. Saya mau juga adik-adik bersama-sama saya untuk berpikir cara macam mana untuk menyelesaikan setiap idea yang telah dilontarkan. Cadangan diberikan, tetapi bagaimana untuk merealisasikan cadangan itu. Dalam merealisasikan cadangan itu, jangan hanya terletak pada saya seorang saja. Saya ajak juga adik-adik semua, sama-sama dengan saya cari jalan penyelesaian how to achieve. Bagaimana untuk merealisasikan sebarang cadangan. Karena apa? Cadangan yang baik itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita keseluruhannya. Untuk adik-adik, anak-anak muda, bahkan untuk masyarakat dan juga kawasan Parlimen Kemanis itu sendiri. Jadi aspirasi anak-anak muda, saya perlu dengar. Untuk itu berkali peranan anak-anak muda itu, saya ingin melihat akan dapat diperkasakan daripada masa ke semasa. Bukan hanya untuk bercakap melalui webinar, tetapi juga penglibatan anak-anak muda dalam memikirkan sesuatu, melakar sesuatu, merancang sesuatu. Bahkan insya Allah saya mendoakan anak-anak muda kita lebih ramai untuk duduk dalam pembuat dasar seperti saya. Saya terlibat dalam politik dalam umur awal 20-an sebagai penggerak pemuda UMNO waktu dulu. Ketua penerangan pemuda selepas itu. Kemudian jadi ketua pemuda selepas itu dan alhamdulillah ditakdirkan menjadi wakil rakyat ADUN ketika saya berumur 39 tahun. Ya, 39 tahun. Jadi maknanya masih lagi kategori belia lah. Walaupun hampir-hampir beliau sudah pada hari ini. Hari ini sudah umur lebih kurang 48. Tapi insya Allah, dengan iltizam yang ada, dengan semangat kita yang ada, dan kebersamaan, togetherness di antara kita, saya yakin kita akan mampu mencapai apa juga aspirasi kita, harapan kita untuk melihat perubahan pada landscape pembangunan Kemanis dari masa ke semasa. One by one kita akan usahakan beberapa sektor pendidikan umpamanya, sektor ekonomi umpamanya, kebudayaan, sektor perniagaan, macam-macam, keagamaan juga. Jadi maknanya ada antara satu dengan lain kita saling compliment each other. Kita saling memerlukan. Saya tidak punya pakar dalam bidang-bidang semua. Mungkin dalam bidang-bidang tertentu saja. Tetapi saya ingin mendengar pandangan daripada bidang-bidang yang lain. Jadi makanya webinar yang dianjurkan, diusahakan, diungkayakan pada tengah hari ini, mudah-mudahan akan dapat mencapai objektifnya. Yang saya ingin melihat di akhir nanti, barangkali ada satu resolusi yang cukup terbaik, sama-sama kita buat, dan kita akan sama-sama cari jalan penyelesaian, cari jalan bagaimana untuk merealisasikan, mencapai harapan itu. Kadang-kadang orang cakap mencadang itu terlalu mudah. Tapi bagaimana untuk mencapainya, itu satu fasa yang cukup getir dan cukup payah. Tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Jika ada kita ada semangat, kita ada political will bersama, kita ada good will bersama, saya percaya kita akan dapat mencapai apa yang kita sama-sama harapkan. Jadi terima kasih kepada saudara Pijoy dan rekan-rekan tim kita, kepada semua para peserta yang terlibat dalam webinar pada fasa kali ini. Saya ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih banyak-banyak. Saya cukup menyanjung, saya cukup menghargai segala kerjasama, kebersediaan adik-adik semua untuk memberi sesuatu yang baik, input yang baik kepada saya dan kepada kita semua. Sama-sama kita usahakan demi kebaikan rakyat, demi kebaikan Parlimen Kemanis, insyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Muhammad bin Haji Alamin selaku Ahli Parlimen P176 Kemanis atas nasihat dan juga kata-kata semangat. Saya terpakai dengan ayat Dato' tadi, togetherness, sebab saya percaya togetherness is one of the key to make Kemanis more better. Untuk makluman kepada para penonton, pengisian program webinar ini terbagi kepada dua, yaitu aspirasi bagi jangka masa pendek dan juga aspirasi bagi jangka masa panjang.
Setiap peserta akan diperuntukkan masa selama 10 menit sahaja, di mana 5 menit bagi aspirasi jangka masa pendek dan 5 menit bagi aspirasi jangka masa panjang. Launching akan dibunyikan sebagai tanda hanya berbaki sebanyak 1 menitnya terakhir lagi daripada 5 menit seperti... Baiklah, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan pengisian utama program pendigitalan pemerkasaan anak muda kita dengan segmen yang pertama, yaitu aspirasi dalam tempo jangka masa pendek. Dengan itu saya mempersilakan wakil anak muda daripada N31 Membakut, yaitu saudara Rosliadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Terima kasih kepada pihak penganjur, moderator yang berbahagia, Dato Omo. Penjelasan yang cukup luar biasa saya dengar. Okay. Saya merakamkan ribuan terima kasih kerana terpilih dalam webinar Yotok SP176 Kimanis. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan dan mengusulkan beberapa perkara berbangkit. Antaranya ialah usul jangka masa pendek. Yang pertama adalah membaik pulih jalan-jalan dan lorong-lorong kampung yang jalannya banyak berlubang dan rosak di setiap lorong yang menjadi laluan utama orang kampung. Okay. Walaupun ada aplikasi yang sudah GKR wujudkan, tetapi tindakan susulan masih tiada dibuat. Cadangan agar Dato boleh usulkan segerakan tindakan susulan bagi penduduk kampung. Dan yang kedua, membaik pulih rumah-rumah yang atapnya sudah bocor, berkarat, terutama penduduk kampung yang dikaskan di bawah bantuan kebajikan. Cadangan saya agar kebajikan boleh ziarah kasih rumah ke rumah melalui senarai nama yang mendapat bantuan kebajikan setiap bulan bagi warga mas yang mempunyai rumah yang sudah usang. Jadi, saya harap cadangan ini boleh diusulkan. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Rosliadi. Apa yang saya dapat tangkap daripada aspirasi jangka masa pendek anda adalah terdiri daripada dua cadangan. Yaitu yang pertama sekali, iaitu membaik pulih jalan-jalan kampung yang rosak. Yang kedua adalah membaik pulih atap-atap yang bocor di bawah pemerhatian Jabatan Kebajikan. Tetapi bagaimana pula dengan aspirasi jangka masa pendek daripada wakil anak muda N30 Bengawan, yaitu saudara Muhammad Farizul. Saya mempersilakan. Terima kasih saudara moderator Safizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sekalung penghargaan kepada pihak Urustia, penganjur program Youth Talk for Better Kimanis. Yang berhormat Ahli Parlimen Kimanis, Dato Muhammad bin Haji Alamin, sentiasa steady orangnya. Semoga terus menjadi pendengar yang setia untuk mendengar denyut nadi rakyat, khasnya anak muda Kimanis. Rakan-rakan belia, seterusnya warga program sekalian. Sebelum memula bicara, saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya menjadi salah seorang peserta program ini untuk berkongsi aspirasi anak muda dalam ruang lingkup Kimanis. Yang berhormat Datuk, sebagai anak muda yang lahir dan membesar di kawasan Kimanis ini adalah menjadi harapan kami untuk melihat kawasan ini membangun dan maju ke depan seiring dengan kemajuan teknologi yang pantas pada masa ini. Saya ingin berkongsi aspirasi jangka pendek saya sebagai anak Kimanis yang mungkin boleh menjadi nilai tambah dalam rangka pelan pembangunan kawasan ini yang dipimpin oleh yang berhormat Datuk sebagai wakil rakyat di kawasan P176 Kimanis ini. Saya membawakan, suka untuk menekankan apabila bercerita mengenai aspirasi jangka pendek ini, saya memikirkan perlu ada satu slogan yang mungkin akan diingat ataupun mungkin boleh difikirkan bersama untuk dimasukkan dalam rangka plan pembangunan ataupun dalam perhatian pihak Datuk. Slogan yang ingin saya bawakan mudah, slogan satu keluarga minimal satu kemahiran. Yang berhormat Datuk,
dan juga rakan-rakan sekalian. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah menyebabkan semua golongan terkesan, terutama sekali di bidang ekonomi. Hal ini turut memberi kesan kepada masyarakat yang berada di Kimanis, di mana ramai yang telah hilang punca pendapatan untuk menyara keluarga disebabkan kehilangan pekerjaan ataupun pengurangan pendapatan. Walaupun begitu, saya tertarik dengan kegigihan dan daya juang yang ada dalam masyarakat di sini untuk meneruskan kehidupan dengan aktiviti jual-beli dan penawaran perkhidmatan kepada masyarakat. Kalau dilihat semasa awal pengumuman PKP pada bulan Mac lalu, banyak akan ada dalam grup-grup WhatsApp di kawasan kita ni, di kampung kita, di parlimen kita ni, banyak iklan-iklan yang memaparkan makanan-makanan yang beraneka jenis dijual dalam pelbagai grup WhatsApp, sehingga wujud grup-grup WhatsApp berniaga, jualan di Kimanis, jualan di Bungawan, grup jualan di Membakut, ianya menarik perhatian. Begitu juga dengan tawaran perkhidmatan yang sebelum ini kita peroleh di kedai-kedai atau bengkel-bengkel kenderaan sebelum pandemik. Tetapi yang menariknya, semasa pandemik ini dan selepas dalam lingkup dalam kadar kita, dalam lingkungan kita sedang menghadapi pandemik ini, ada muncul ataupun ada penawaran individu-individu yang menawarkan perkhidmatan seperti gunting rambut, penyelenggaraan kereta, penyelenggara aircon dan sebagainya. Yang berhormat Datuk, oleh yang demikian, saya menggariskan atau saya mencadangkan tiga pelaksanaan dalam melaksanakan aspirasi ini. Yang pertama, memperkasakan bidang kemahiran anak muda Kimanis dengan mempelbagaikan penganjuran program-program kemahiran melalui penganjuran program yang diselaraskan oleh Pusat Khidmat Rakyat P176 Kimanis. Cadangan yang kedua atau strategi yang kedua, mewujudkan platform khas bagi memasarkan produk atau kemahiran yang dimiliki oleh anak-anak muda Kimanis ini. Dan yang ketiga, mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi pembimbing kerajaan maupun swasta bagi mengembangkan teknik dan kaedah pemasaran hasil produk kemahiran anak muda Kimanis. Antara kemahiran yang dicadangkan adalah kemahiran membaiki telefon, kemahiran membuat kek atau masakan, kemahiran penyangga aircon dan sebagainya. Diharap aspirasi ini dapat diterjemahkan dengan penganjuran-penganjuran khusus kemahiran di kawasan ini yang akan disertai sendiri oleh anak muda dari Kimanis. Sekian dahulu dari saya. Terima kasih anak muda daripada N30 Bengawan, Saudara Muhammad Farizul. Saya tertarik dengan slogan yang diberikan tadi, iaitu satu keluarga, satu kemahiran. Dan saya percaya dengan aspirasi yang telah dilaungkan tadi oleh Saudara Farizul, iaitu dengan memperbanyakkan kursus-kursus untuk para belia-belia yang mampu untuk memberi mereka peluang dari segi ekonomi, dari segi pengambilan pekerjaan dan sebagainya. Dengan itu, saya ingin menjemput wakil daripada N30 Bengawan juga, seorang perempuan, seorang wanita, yaitu saudari Arina Hafiza. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pihak penganjur dan YB Muhammad bin Haji Alamin dan juga para belia N30 Bengawan dan Membakut. Boleh dengar suara saya? Ya, teruskan, saudari Arina Fiza. Silakan onkan kamera anda ya. Tidak berapa baik. Okay, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak penganjur karena sudi memberi saya kesempatan dan peluang untuk berkongsi aspirasi saya untuk jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Saya mulakan dengan aspirasi jangka masa pendek dahulu. Semoga memberi manfaat kepada para belia di kawasan N30 Bengawan dan juga Membakut. Okay, sekarang ni dengan pandemik sekarang ni
kita banyak kehilangan, ramai belia yang kehilangan kerja, pendapatan semua terjejas. Betul kan? Jadi kita semua tahu bahwa kemahiran ni amat penting untuk pembangunan sektor dan boleh menjana pendapatan. Dengan kemahiran, kita boleh bina kapan sendiri. Jadi saya harap dapat membantulah belia-belia yang ada di kawasan Bengawan dan Memakut. Okay, seperti yang kita sedia maklum, di kawasan saya ini mempunyai ramai graduan dan lepasan sekolah yang masih menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan, sama ada dalam sektor kerajaan ataupun swasta. Oleh itu, belia-belia ini harus mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang agar mereka dapat menjana pendapatan mereka sendiri. Okay, cadangan saya kepada YB supaya dapat menyediakan pelbagai kursus kemahiran dan juga pinjaman kepada belia-belia ini yang tidak pekerjaan untuk memulakan perniagaan dan menjana pendapatan. Tidak kira belia-belia yang lepasan graduan ataupun lepasan sekolah ataupun yang memang sudah mempunyai kemahiran tapi terjejas kerana pandemik ini. Semoga mereka diberikan pinjaman dan juga kursus-kursus kemahiran. Mungkin secara percuma ataupun yang murah lah kan kursus-kursus itu. Contohnya kemahiran yang diperlukan sekarang yang boleh menjana pendapatan seperti masakan, bakery, jahitan, kecantikan, dalam bidang otomotif juga, penyunting video dan sebagainya. Di mana boleh menjana pendapatan para belia. Sama ada yang sudah mempunyai kemahiran ataupun yang belum mempunyai pekerjaan. Hal ini dapat membantu, saya rasa dia dapat membantu daripada segi pertumbuhan sektor swasta dan industri dari segi ekonomi. Dan kepelbagaian kursus kemahiran yang disediakan juga kepada para belia ini serta pinjaman akan memudahkan lagi mereka menjana pendapatan dan membantu mereka yang terjejas akibat COVID-19 ini. Dan saya rasa itu saja. Dan ini adalah aspirasi jangka masa pendek saya, yaitu menyediakan kursus-kursus kemahiran yang pelbagai kepada para belia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita akan meneruskan program kita dengan peserta kita yang seterusnya dari yang mewakili N31 Membakut, yaitu anak muda Muhammad Fazli. Dipersilakan. Terima kasih pada pihak moderator. Saya Muhammad Fazli bin Abdul, antara wakil anak muda di kawasan N31 Membakut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada pihak penganjur yang telah memberi peluang pada belia muda seperti saya dan rakan-rakan yang lain dalam menyertai program webinar Rupak bagi mendengar suara anak muda pada hari ini. Ucapan setinggi penghargaan juga pada YB Datuk Muhammad Haji Alamin, selaku MP P176 Kimanis, yang juga selaku pengerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO, yang memberi peluang pada anak-anak muda di kawasan Perliman Kimanis ini untuk mendengar aspirasi anak muda mewakili kawasan P176 Kimanis. Okay, dalam era kemodenan teknologi sekarang, aktiviti kesehatan dalam kelompok anak muda yang melibatkan aktiviti fizikal jasmani sudah kian tidak populer dan kurang mendapat tempat di kalangan minat anak muda zaman sekarang. Masalah ini ialah anak muda maupun pelajar sekolah sekarang lebih cenderung pada permainan gadget atau secara online. Tidak dinafikan permainan secara online juga termasuk dalam kategori sukan yang diperkenalkan. Hanya saja kurangnya minat pada anak muda sekarang pada sukan-sukan lasak yang melibatkan aktiviti fisikal dan jasmani, lebih pada acara padang lah. Seperti di kawasan saya sendiri, untuk makluman YB Datuk, sebenarnya sekolah-sekolah, terutama sekolah rendah, sebilangannya juga sudah tidak mempunyai padang permainan untuk aktiviti jasmani. Ini termasuk kawasan pekan yang juga tidak mempunyai tapak dan padang permainan khusus untuk melakukan aktiviti riadah dan rekreasi bagi masyarakat setempat.
Komponen utama aktiviti kecergasan sebenarnya adalah sukan, rekreasi, dan meningkatkan kecergasan ke tahap maksima menjadi asas bagi membina minda, fizikal, dan pribadi yang mantap dan berkualiti. Oleh sebab aktiviti sukan jasmani ini mempunyai banyak kebaikan dari segi kesehatan dan pengaruh positif, saya juga mencadangkan di sini agar anjuran program acara pada Sukanika dan sukan-sukan rakyat ini dapat diperbanyakkan. Dengan tidak langsung, program yang diadakan dapat membantu ekonomi dan mengeratkan silaturahim masyarakat setempat. Saya juga ingin mencadangkan sebenarnya agar anak muda ataupun belia muda ini dapat didedahkan dengan aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti lawatan-lawatan atau ziarah-ziarah kemasyarakatan dalam mengambil tahu permasalahan keadaan masyarakat setempat. Ini sebenarnya akan dapat membimbing anak muda ke arah jati diri kepimpinan dalam kalangan masyarakat. Dengan ini sebagai wakil belia muda di kawasan saya sendiri, saya berharap penganjuran aktiviti sukan fizikal yang melibatkan acara padang dan lasak serta memperbanyakkan aktiviti kemasyarakatan adalah aspirasi jangka pendek saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara anak muda Muhammad Fazli yang mewakili N31 Bakut. Apa yang saya dapat tangkap daripada aspirasi anda adalah lebih menyentuh kepada public amenities, yaitu penyediaan kawasan tempat berada seperti padang bagi anak-anak muda untuk ya untuk mengeluarkan peluh untuk dan di samping itu penyediaan kawasan tempat berada ini juga mampu untuk mengurangkan gejala sosial juga. Dan yang kedua sekali adalah mengenai aktiviti kemasyarakatan, memperbanyakkan lawatan-lawatan, ini juga mampu untuk mengurangkan gejala sosial. Apa kata saya ingin menjemput saudari Maya Nur Zulaihai mewakili N30 Pengawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengarkan? Boleh, teruskan Maya. Okay. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk menyertai program pada hari ini. Saya Maya Nur Zulaiha binti Abdul Kalim, tinggal di Kampung Tanjung Diuk, Bengawan. Sebagai generasi muda, saya ingin menyuarakan pendapat yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penduduk di kawasan saya. Untuk arah jangka pendek, saya ingin memfokuskan kepada dua perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan kebajikan penduduk dan kedua adalah kemudahan asas dan accessibility penduduk. Okay, untuk yang pertama, kebajikan penduduk yang memfokuskan kepada menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh golongan yang memerlukan. Ya, kita tidak boleh nafikan bahawa kebaikan para pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat. Tetapi adakah kita pasti bahawa bantuan yang diberikan adalah apa yang betul-betul diperlukan oleh penduduk? Dan adakah bantuan yang diberikan sampai kepada golongan yang betul-betul memerlukan? Okay, let's take a look on few conditions as example. Yang pertama adalah setiap tahun apabila sesi persekolahan baru memula, kita sering lihat bantuan kelengkapan asas sekolah diberikan. Yeah, we cannot deny that. Kita tidak boleh menafikan yang keperluan asas ada diperlukan untuk persekolahan. Tapi adakah kita sedar bantuan yang betul-betul diperlukan oleh kebanyakan pelajar di kawasan kita adalah pengangkutan ke sekolah. So, here I encourage some people to do observation and investigation tentang berapa ramai pelajar di kawasan kita yang tak boleh pergi ke sekolah pada hari hujan kerana they don't have a proper transport to go to school. Contoh yang kedua adalah ini benda yang kita selalu nampak dalam berita, dalam akhbar. Contoh dia macam ni. Memberikan sumbangan keperluan asas kepada warga emas yang tinggal di rumah usang pada musim perayaan. Kita selalu nampak they are giving mereka memberikan bantuan seperti barang keperluan asas semacam beras, gula,
tepung dan lain-lain. Setiap kali hari raya, setiap kali Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina, Chinese New Year, hari gawai, hari keamatan. Tapi adakah kita betul-betul nampak? Dan pada pandangan saya, bantuan yang betul-betul yang dan seharusnya diberikan adalah tempat tinggal yang lebih selesa dan juga bantuan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan kesehatan yang sepatutnya. Dan sebab itu saya ingin highlight lagi, kita patut memberikan bantuan yang betul-betul diperlukan oleh golongan yang betul-betul memerlukan. Justru ya, ini bukan satu benda yang simple, yang mudah. Justru ihsan dan kebijaksanaan para pemimpin dan juga golongan yang bertanggungjawab adalah sangat diharapkan untuk dalam isu kebajikan penduduk. Okey, untuk aspirasi jangka pendek yang kedua adalah menyediakan dan menambah baik infrastruktur seperti pengangkutan yang merangkumi jalan raya dan pengangkutan awam. This one I cannot deny and I don't need to elaborate more because we are alert and aware of on what is going on in our area. And then yang kedua, kemudahan awam ya, seperti elektrik, bekalan dan pemprosesan air, perkhidmatan telekomunikasi, jalur lebar dan kabel. Ketiga adalah perkhidmatan perbandaran seperti pengutipan sampah dan perlindungan dan keselamatan. Di samping penyelenggaraan yang berterusan kepada infrastruktur yang diberikan, maksudnya we giving the infrastructure but did we maintain it well? Macam kita bagi pusat rekreasi pada hari ini tapi after sebulan, after setahun, adakah pusat itu masih boleh digunakan? Tidak, because there are lack of maintenance. And then dan juga accessibility penduduk kepada kemudahan yang disediakan. Contoh, kita sediakan pusat internet, pusat perpustakaan. Tapi adakah golongan yang kita sasarkan untuk menggunakan infrastruktur tersebut dapat menggunakannya? It's kerana limitation on the access of the people to it. Okay, di sini saya ingin mengetengahkan mengenai kelemahan sistem pengutipan sampah yang sistematik di kawasan saya. Ini adalah berbalik kepada isu perkhidmatan perbandaran. Di tahun 2020, we almost in it, Malaysia sedang berusaha menjadi sebuah negara yang terus berkembang maju dengan peluang yang besar. Tapi kenapa ada penduduk di kawasan saya masih melupaskan sisa atau sampah dengan kaedah yang salah seperti membuang sampah ke dalam laluan air sungai dan juga membakar sampah sarap? Ini benda yang penting. Kita selalu buat kempen, sila jaga kebersihan sungai, sila jaga alam sekitar. Tapi orang masih buang sampah. Did we ever think why they do that? That is because itu adalah kerana kelemahan ataupun secara khususnya ketiadaan sistem pengutipan dan pengurusan sampah yang sistematik. Justru penelitian dan kerjasama dari pelbagai pihak, terutamanya pihak pemerintah, sangatlah diperlukan dalam menyediakan sistem pengurusan dan pelupusan sisa yang kepada penduduk dan juga infrastruktur yang lain. Baiklah, terima kasih anak muda daripada N30 Bengawan, iaitu saudari Maya Nur Zulaiha. Apa yang saya dapat daripada poin anda tadi adalah kita haruslah lebih meneliti dan melihat semula dari segi kebajikan penduduk dan juga kemudahan asas ataupun accessibility penduduk. Dengan itu, saya menjemput anak muda yang mewakili N31 Membakut, iaitu saudara Herman Lawrence. Persilakan. Terima kasih kepada pihak penganjur, moderator dan Datuk Mo atas kesempatan yang diberikan untuk menyuarakan suara anak muda seperti saya dalam webinar inspirasi pada hari ini. Ini merupakan satu hal yang begitu berfaedah kepada masyarakat dan juga anak muda, terutamanya bagi terus memperjuangkan dan memastikan masyarakat luar bandar, perkampungan terpencil sentiasa dibantu dan dihargai sepanjang masa. Baik, seperti yang kita sedia maklum, negara dan juga negeri kita yang tercinta ini sedang berhadapan dengan satu wabak yang boleh menyebabkan kematian, dipanggil COVID-19. Ini sesuatu yang semestinya kita perlu titik beratkan untuk satu jangka masa pendek
dan juga panjang. Kita sedia maklum bahwa Sabah merupakan salah satu negeri yang menjadi penyumbang terbesar bagi penyebaran wabak ini. Ini sangat memberikan kesan terhadap penduduk di kawasan luar bandar seperti di daerah saya di Mombakot. Saya percaya ada beberapa orang sudah yang mengatakan mengenai ini, namun saya akan sambung sedikit lagi lah. Saya percaya bagi bahwa pihak berwajib sudah pun menjalankan tugas yang sepatutnya seperti memberikan bantuan kilat dan membantu mangsa-mangsa COVID yang terjejas sepertinya. Sebagai tambahan, saya ingin menyarankan atau mencadangkan bagi jangka masa terdekat ataupun pendek sebagai program pemulihan untuk wabak ini di daerah saya adalah lebih baik jika pihak berwajib memperketatkan laluan keluar masuk pihak luar seperti yang dilakukan di Kota Kinabalu dan juga meminta pihak berwajib untuk meronda atau melewat ke pasar raya, kedai-kedai bagi memastikan mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta menitikberatkan jenis bantuan yang diperlukan bagi setiap penduduk. Ini kerana kita perlu mengetahui jenis bantuan apakah yang sangat dibutuhkan bagi setengah pihak, kemungkinan juga wang ringgit, makanan, kerjaan, dan lain-lain. Sebab tidak semestinya macam yang kita tahu bagi orang kampung, saya rasa mereka lebih memerlukan uang daripada makanan sebab mata pencarian di kampung itu lebih senang didapatkan lah. Pastinya ini akan memberikan satu impak perubahan bagi masyarakat di masa akan datang. Di samping itu, ini juga merupakan satu langkah mesra rakyat di mana kita selangkah lebih hadapan memahami hati rakyat atau masyarakat setempat lah. Terima kasih. Itu adalah aspirasi jangka masa pendek saya untuk setakat ini. Kita memfokuskan kepada pemulihan wabak COVID-19 inilah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Herman Lawrence, wakil anak muda daripada N31 Mombakot. Apa yang saya dapat tangkap daripada aspirasi anda, aspirasi jangka masa pendek anda adalah lebih kepada program pemulihan post COVID-19 seperti sekatan jalan raya dan juga bantuan kebajikan. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan segmen yang kedua, yaitu aspirasi bagi 2 hingga ke 10 tahun akan datang, yaitu aspirasi jangka masa panjang. Kita mulakan dengan anak muda daripada N30 Bengawan, yaitu Saudari Maya Nur Zulaiha. Dipersilakan. Okay. Sekali lagi terima kasih atas peluang yang diberikan. Sebagai harapan jangka masa panjang, saya adalah berkaitan dengan rancangan dan usaha untuk meningkatkan ekonomi penduduk. Yeah, I don't expect suddenly we having a very large growing industry in our area. Saya tak expect yang tiba-tiba kita ada kilang yang besar di Pekan Bengawan. Kita ada Twin Tower di Petronas. Now, I'm not expecting for that and I don't want that to happen also. Jadi di sini saya ingin mencadangkan agar kita memfokuskan kepada perkembangan kegiatan ekonomi berasaskan sumber seperti pertanian, perikanan, ekopelancongan dan juga pemasaran hasil tempatan. Yes, this is a very difficult task but yet it's not impossible to achieve. Oleh itu, rancangan dan usaha dalam meningkatkan sektor ekonomi perlulah dilaksanakan secara berterusan dengan nasihat dan pemantauan dan pemantauan daripada pihak pengurusan profesional dan juga kumpulan pelaksana. Maksud di sini kita boleh ambil contoh dalam industri pertanian, how to improve our agriculture industry. Pelaksanaan aktiviti pertanian penduduk di kawasan kita perlu dilakukan dengan nasihat dan kerjasama daripada pihak-pihak yang profesional seperti kita boleh ambil MADI, Jabatan Pertanian dan juga industri penyelidikan awam. This benda yang besar macam ni kita tidak boleh ada two-way communication only. Dia tidak boleh saya dengan bapa saya, how we to improve our agriculture industry. Kita kena ada pendapat, kita ada suggestion daripada pihak-pihak yang lebih memahami bidang ini. Contoh, kita ada sawah padi and then we
kita boleh, we can call the MADI and also the Jabatan Pertanian and then ask for their for opinion and suggestion how to improve the industry in our area. And then if we cannot improve industry in our area, what can we do? Okay. Dan juga eco pelancongan. I'm not expecting kita suddenly ada Sunway Lagoon, kita buka resort yang besar. No, eco pelancongan maksudnya kita utilize sumber yang kita ada. We promote them when we attract people to come to our place. Selain daripada itu, peningkatan ekonomi berasaskan sumber juga perlu dilakukan secara lestari, di mana kita mengharapkan keuntungan yang maksimum dapat diambil daripada aktiviti yang dijalankan penduduk, di samping juga kita memelihara sumber. Okay. Untuk aspirasi jangka masa panjang saya yang kedua adalah keboleh pasaran dan ke mana graduan kita pergi selepas mereka tamat pengajian. Macam yang dibincangkan tadi, untuk memperkenalkan melaksanakan kemahiran. Tapi selepas tamat kemahiran, ke mana mereka pergi? And then, contohnya, kita ada engineer, they are capable of doing engineering, they are capable on that field. Tapi they are no opportunity for that field. So what they do, they going for the business. They jual nasi lemak tepi jalan. So bukan saja kerugian kepada graduan tersebut, juga adalah kerugian kepada negara. Sekerana graduan, they having the capability and then we losing that. So diharapkan sekian untuk harapan jangka masa panjang saya, iaitu berkenaan dengan ekonomi dan juga keboleh pasaran graduan berkemahiran tinggi dan juga berpendidikan tinggi. Diharapkan harapan dan perkongsian saya ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah dan juga seterusnya manfaatnya akan disalurkan kepada penduduk. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Maya Nurzulaiha selaku anak muda daripada N30 Bengawan. Saya juga percaya bahawa dengan meningkatkan ekonomi based on our potential resources in Kimanis mampu untuk meningkatkan ekonomi di kawasan kita. Dengan itu saya menjemput peserta anak muda daripada N31 Membakut iaitu Saudara Herman Lawrence. Baik, sekali lagi terima kasih. Sangat memberi peluang untuk menyuarakan aspirasi pada hari ini. Untuk jangka masa panjang, bagi daerah Membakut, saya mengharapkan dan mencadangkan selepas saja kita melepasi fasa pemulihan wabak COVID-19 ini, dengan izin Tuhan, kerajaan atau pihak berwajib dari YB agar lebih memfokuskan rangsangan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, di Membakut, masyarakat kami sering mengalami banjir kilat setiap kali hujan yang berterusan untuk jangka masa 3 atau ke 4 jam. Membakut akan mengalami banjir yang teruk, begitu juga dengan kawasan-kawasan pedalaman seperti di perkampungan. Ini kemungkinan besar akan menyebabkan tanaman atau ternakan orang kampung atau siapa saja kemungkinan akan menjadi mangsa kepada bencana ini jika ianya tidak diambil berat mulai sekarang. Ini perlu diberi perincian yang sangat mendalam supaya kita dapat mengatasi banjir kilat ini secara berterusan. Saya yakin dan pasti hal seperti ini memerlukan masa, memang perlukan masa, cuma ianya tidak mustahil untuk dilaksanakan. Di antara lain benda yang perlu kita titik beratkan juga jalan raya. Of course, selepas banjir itu memang jalan raya akan menjadi, selepas banjir itu datang, dia akan membawa masalah yang lain lagi, seperti merusakkan jalan raya yang menuju ke kampung-kampung di sekitar Membakut. Perlu diberikan perhatian serius, ini karena struktur jalan raya yang sangat teruk, yang boleh menyebabkan kerusakan teruk terhadap kendaraan. Tidak kira kendaraan kecil kah, besar kah, dia tetap akan memberikan impact yang sangat ketara lah. Saya berharap agar pihak YB dapat memperhalusi cadangan saya ini dan
Dengan ini, dengan memeriksa atau bertanyakan kepada setiap kepala kampung, ketua kampung, ataupun WKN, ataupun apa saja dipanggil JKK, yang berada di Mbakut untuk menghantar atau menyediakan satu kertas kerja seperti gambar dan laporan bagi memudahkan pihak berkenaan dari pihak YB ataupun siapa saja yang berwajib terhadap perkara ini melakukan semakan atau kajian terhadap struktur jalan raya yang perlu diberikan perhatian, terutamanya kampung-kampung yang nun jauh di pendalaman yang selalu mengalami banjir inilah. Sebagai tambahan juga mungkin kita untuk mengeratkan lagi silaturahim, boleh menganjurkan program-program khusus yang berkaitan dengan masyarakat dan anak muda yang berada di Kimanis, Mengawan, dan juga Mbakut. Seperti program usahawan kecil, kemahiran yang sudah dibahaskan oleh saudari Maya tadi, dan sebagainya. Ini secara tidak langsung akan membuka minda dan juga minat masyarakat terhadap suatu usaha, serta perkembangan ekonomi yang lebih membaik. Pengangguran juga dapat dikurangkan untuk jangka masa panjang, serta semasa kursus atau program ikatan silaturahim akan terjadi, dan ini mengenali berbagai suku kaum menjadi satu kelebihan untuk warga Kimanis, Bengawan, dan Mbakut mengenali satu sama lain serta berkongsi maklumat serta pendapat dengan lebih mesra lah, tidak kekok, tidak macam tidak pernah berjumpa sebelum ini. Sebagai seorang belia dan juga menjadi salah satu suara untuk anak muda menyuarakan pendapat saya sangat mengharapkan YB akan mempertimbangkan dan memperhalusi uja ini, karena saya percaya bahwa seorang yang berhati serta dekat dengan rakyat pastinya akan mendalami hal-hal penting seperti ini. Dengan itu, atas pertimbangan yang saya rasa YB akan bakal berikan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Itu sajalah dari saya. Terima kasih anak muda Herman Lawrence daripada N31 Mbakut. Dalam aspirasi jangka masa panjang Anda lebih menitik beratkan mengenai perancangan dalam avoid bencana alam seperti banjir kilat dan juga mewujudkan lebih banyak program usahawan kecil. Seperti yang kita tahu, kadar pengangguran di Sabah adalah yang paling tertinggi, antara negeri-negeri yang paling tertinggi, yaitu dengan kadar 5.8%. Bagaimana pula anak muda daripada N31 Mbakut juga, yaitu saudara Rosliadi bin Marali, sila hujahkan aspirasi jangka masa panjang Anda. Terima kasih moderator sekali lagi. Saya akan usulkan sebagai aspirasi jangka masa panjang, yaitu yang pertama, bantuan bagi belia yang terkesan akibat penularan COVID-19 seperti yang melanda dunia hari ini. Saya cadangkan dengan bantuan itu dengan mewujudkan kursus-kursus kemahiran. Contohnya cadangan saya program kemahiran, program mencari kerja jobs Malaysia, program memberi peluang perniagaan melalui seminar atau memberi semangat kepada belia-belia, program yang sebegini. Okey, dan cadangan yang kedua iaitu usul jangka panjang memudahkan proses pembukaan akaun bank semasa. Kalau bank simpanan melalui company, syarikat-syarikat dan akaun semasa dalam melalui perniagaan, dan dikhaskan kepada peniaga-peniaga kecil yang berniaga melalui online. Bantuan bagi belia yang terkesan akibat pandemik penularan COVID-19 seperti yang melanda dunia hari ini dengan mewujudkan kursus-kursus kemahiran dan program-program keusahawanan, program Job Malaysia serta pencarian kerja, program memberi peluang perniagaan melalui seminar atau kursus-kursus. Okay? Dan aspirasi jangka masa panjang yang kedua, cadangan saya memudahkan prosedur pembukaan akaun bank semasa kepada peniaga-peniaga kecil yang berniaga melalui media sosial online, peniaga di tamu-tamu bagi memudahkan sistem aliran ekonomi, kewangan mereka terjamin. Cadangan
agar pihak-pihak bank dapat mewujudkan sistem aliran keuangan bagi peniaga-peniaga kecil yang berpendapatan kecil di bawah 2.000. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Rosliadi bin Marali daripada N31 Membangkut. Apa kata kita mendengar Saudara Muhammad Farizul selaku anak muda daripada N30 Bengawan dalam aspirasi jangka masa panjang beliau? Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Moderator. Sekali lagi, untuk segmen aspirasi jangka panjang, sama seperti tadi, ada satu lagi slogan untuk aspirasi jangka panjang. Slogan kali ini lagi mudah, satu keluarga minima satu ijazah. Okey, Yang Berhormat Datuk, rakan-rakan sekalian, dalam dunia yang serba mencabar dan pantas ini, aspek pendidikan sangat perlu ditekankan dan diberi fokus utama. Oleh itu, dengan slogan satu keluarga minima satu ijazah, sangat perlu dihidupkan semula di kawasan ini. Penekanan dihidupkan semula adalah kerana slogan ini pernah ditekankan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi, di mana keperluan pendidikan perlu diutamakan dalam apa cara atau taraf sosial sebuah keluarga tersebut. Kita diajarkan dalam Islam bahawa ilmu adalah asas penting dalam beragama. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu di Gua Hira dengan ayat Iqra dalam surah Iqra bermaksud bacalah. Ini membawa makna bahawa ilmu pendidikan sangatlah diutamakan walau dalam aspek apapun. Ianya didokong dengan pepatah Arab yang mengatakan menuntut ilmulah kamu sehingga ke negeri Cina. Rakan-rakan sekalian, pada hari ini ramai dari Kimanis yang telah memiliki ijazah dan mendapat tempat di pelbagai sektor awam dan swasta. Ianya adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan dan perlu dijadikan tauladan oleh golongan muda masa kini. Oleh itu, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Datuk mengenai perkara ini untuk sama-sama membantu golongan muda yang berasal dari keluarga kurang berkemampuan atau sederhana ini diberikan perhatian melalui sumbangan dana atau apa jua bantuan bagi memberikan semangat untuk golongan ini maju ke hadapan agar suatu hari nanti golongan ini dapat membantu diri sendiri, keluarga, masyarakat seterusnya Kimanis yang tercinta ini. Saya juga berpandangan selain dari sumbangan dana tersebut, satu kerjasama dengan pihak Yang Berhormat Datuk melalui Pusat Khidmat Masyarakat P176 Kimanis perlu diwujudkan bagi merealisasikan aspirasi ini. Saya cadangkan tiga perkara yang perlu dilihat dan mungkin perlu dilaksanakan. Perkara pertama, penganjuran forum-forum bersama golongan-golongan profesional dan mereka yang telah berjaya dalam bidang masing-masing untuk diberikan ruang berkongsi idea dan pandangan untuk pembangunan rakyat sekaligus dapat memberi inspirasi kepada anak-anak muda di kawasan ini. Perkara yang kedua, penganjuran program kecemerlangan pendidikan pelajar. Pelaksanaan program ini dicadangkan dengan mensasarkan pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar dan mereka yang terdiri dari golongan keluarga yang kurang berkemampuan. Dan perkara yang ketiga, dengan mengadakan kolaborasi dengan institut pengajian awam dan swasta tempatan di negeri Sabah, kerjasama ini boleh dilaksanakan dengan mengadakan penganjuran pameran pendidikan di kawasan ini bagi memberi informasi secara terus kepada anak muda di kawasan ini. Akhir kalam dari saya, semuanya ini diharap akan menjadi satu kenyataan pada masa akan datang dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan dan golongan profesional serta teknokrat yang dibentuk melalui acuan yang baik dan kemudiannya akan menyumbang semula ke tanah Kimanis. Bak pepatah Melayu melentur beluh, biarlah dari rebungnya. Semoga melalui program ini kita dapat mencari titik-titik kekuatan untuk terus menjadikan Kimanis sebuah kawasan yang pesat membangun
pada satu hari nanti dan gah di persada dunia. Saya akhiri aspirasi ini dengan pantun empat rangka. Koloni Elena pernah bertakhta, Kimanis kini berubah sudah. Sampai masa sudahlah mengata, bangun anak muda, jangan hanya bermadah. Sekian saja dari saya, terima kasih. Bangun anak muda, bangun, jangan tak bangun anak muda. Saya begitu tertarik dengan slogan bagi aspirasi jangka masa panjang Saudara Muhammad Farizul, yaitu satu keluarga, satu ijazah. Tadi pun masa aspirasi jangka masa pendek pun ada slogan juga daripada Saudara Muhammad Farizul, yaitu satu keluarga, satu kemahiran. Saya juga percaya bahwa education is one of the way to exit from poverty cycle. Baiklah, saya ingin menjemput peserta daripada N31 Membakut, yaitu Saudara Muhammad Fazli. Silakan anak muda. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada pihak moderator karena memberi peluang kedua pada saya dalam mengaspirasikan suara anak muda di segmen yang kedua bagi aspirasi jangka panjang. Seperti yang kita sedia maklum, musibah yang melanda yaitu COVID-19 telah memberi kesan dan impak yang sangat besar pada kehidupan, keadaan rakyat dari pelbagai aspek permasalahan yang amat ketara. Ialah berkaitan ekonomi yang menyebabkan rakyat kehilangan pekerjaan, kekurangan sumber pendapatan, hilang punca pencarian, dan menambah bilangan pengangguran yang mendadak dan sangat ketara. Dari segi keadaan hidup, mereka yang kurang berkemampuan juga amat terhimpit dalam menghadapi musibah COVID-19 yang memerlukan perhatian dari pihak kerajaan dalam membantu dan mengambil tahu permasalahan yang dihadapi. Dan secara umumnya, semua golongan rakyat juga terjejas serta terkesan dalam berhadapan dengan musibah COVID yang melanda negara. Bagi kawasan saya sendiri, untuk makluman pihak YB Datuk yang juga berada dalam kawasan Parlimen Kimanis, sebenarnya mempunyai kekayaan sumber asli yaitu telaga satu terminal oil and gas. Kurangnya belia muda tempatan yang bekerja dan berkecimpung dalam bidang tersebut disebabkan kurangnya pendedahan kemahiran berkaitan bidang oil and gas. Dari segi sumber alam, juga tidak kurangnya di kawasan saya seperti ladang pertanian, kebun, sayuran yang melibatkan sumber makanan, yang menjadi salah satu sumber pencarian dan pendapatan. Tetapi kurangnya tempat-tempat niaga yang khusus terhadnya kedudukan yang strategik, belia muda atau mereka yang berniaga secara kecil-kecilan dan baru memulakan atau menceburi bidang perniagaan tidak mampu bertahan lama. Dan masyarakat atau belia yang menjadikan sumber alam seperti pekebun kecil juga hanya bergantung pada hari-hari tertentu dan masa-masa tertentu sahaja untuk mereka memasarkan jualan mereka. Oleh itu, peluang pekerjaan dan sumber pendapatan merupakan aspek utama dalam memajukan diri bagi penjanaan ekonomi yang juga salah satu penentu masa depan belia muda daripada kekangan pengangguran kepada peningkatan taraf hidup berdaya saing. Saya mencadangkan agar pihak YB dapat menyuarakan bagi mewujudkan sektor tambahan yang melibatkan atau berkaitan oil and gas, seperti kursus bimbingan, kemahiran, pengetahuan pada belia muda bagi bidang yang berkaitan oil and gas. Bagi mereka belia muda yang punya minat dalam perniagaan dan keusahawanan, saya juga mencadangkan agar lebih banyak pusat-pusat niaga, tapak-tapak niaga dapat dibina dan diperbanyakkan kursus bimbingan serta penambahbaikan lokasi atau tapak sedia ada dan menambah waktu-waktu hari yang sebelum ini dihadkan bagi memanjangkan tempo masa atau hari perniagaan mereka. Seperti yang kita sedia maklum juga, di kawasan Kimanis ini mempunyai pasar tamu yang hanya dihadkan beberapa kali dalam sebulan. Dengan itu, sebagai salah seorang belia anak muda, membuka atau memberi ruang serta peluang dalam bidang oil and gas serta menambah baik sistem tadbir dan lokasi tapak niaga adalah aspirasi bagi jangka masa panjang di kawasan saya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Saudara Muhammad Fazli selaku anak muda yang mewakili N31 Membakut. Oleh kerana Saudari Arina Fiza daripada anak muda daripada N30 Bengawan mengalami masalah line connection, maka dengan itu berakhirlah sudah ataupun sampai sudah ke penghujung program webinar kita ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada para peserta yang cukup lantang dalam menyuarakan aspirasi mereka demi masa depan kawasan kita. Tidak ketinggalan juga ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ahli parlimen kita, itu yang berhormat Dato Muhammad bin Haji Alamin, serta barisan kepimpinan UMNO Bahagian atas menjayakan program ini, dan juga terima kasih terutamanya kepada anda para penonton di luar sana. Sebelum saya melabuh tirai, jangan lupa untuk like dan follow Facebook page kami, yaitu P176 BN Kimanis. Youth Aspiration for Better Kimanis Constituency. Saya Muhammad Safizul, sampai kita berjumpa di program yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.